Zul, lah. Jom teman aku pergi rumah Awek Cun. Nak kita pergi beraya. Awek Cun? Ha. Alah, kau pergilah. Aku malas nak pergi. Alah, jom Awek. Sekarang ni musim raya kot. Ziarah menziarahi Awek Cun. Alah, kau pergi je lah seorang. Okay. Aku okey kalau tak pergi. Relax ke? Aku tak terasa hati, okey? Kau pergi je. Eh, kau ni... Umar Awek Cun. Aku nak try Awek Cun tu. Kau ni tak ada rasa nak support member ke? Kau tak nak tengok aku berumah tangga ke? Mana tahu Awek Cun tu aku dapat. Jom lah, jom lah, jom lah. Yelah, aku ikut. Ini pun sebab aku mengenangkan kau ni sahabat sejati aku tau. Kalau lain aku tak pergi. Semata-mata nak tengok kau bahagia di jenjang pelamin, aku sanggup pergi teman kau pergi ke rumah cantik supaya dia dengan kau akan berkahwin dan bersatu dan mempunyai anak dan sehingga menjadi grandfather. Macam tu baru sportif. Dah mana rumah dia? Nak kena waste ke? Oh, kiri. Jom. Kalau kiri sampai rumah dia, aku cakap, Kak, waste mangan. Jom, jom. Kalau Nurin lah, Nurin suka lelaki yang macam mana? I rasa kan, I suka lelaki yang tinggi. Lepas tu muka dia hidung mancung. Lagi-lagi kalau dia pakai baju warna pink. I suka lelaki pakai warna pink. Sebab I suka pink. Kalau you pula macam mana? Kalau I suka perempuan yang pendek-pendek. Sebab bagi I, perempuan pendek ni comel lah. Lepas tu kalau senyum tu menawan. Gigi pun tak pakai braces sebab I tak suka fake apa? Fake punya cantik, I suka natural beauty. Alah jangan macam tu. Oi, kau apa hal? Ha? Kurang kasih sayang ke? Kalau kurang aku boleh bagi. Tak you, tadilah konan. I sebenarnya orang dia. I orang dia sebenarnya. I orang dia.